sote tentang kau. Cadas-cadas berdebat berkisah cerita cinta tentang kau. Musim panas menghangat merambat di hatiku. Musim panen tersenyum menebang cerita cinta tentang kau. Salahkah aku memandang mesra penuh luapan rindu? Mengentakkan aku, mempaskan aku, melulukan aku waktu bulan penuh bulan lalu. Salahkah aku mengicik mata berharap-harap nanti? Di kembang tidurku tak melenakanku hanyut di cumbuan bunga-bunga hari demi hari di sekelilingku. Upik mungil menangis perlahan di jauhan, kan berharap di suatu ketika ia tertawa dengan engkau. Bulan nanti, salahkah aku andai kata aku cinta kau, Indonesia. Yeay. Oke. Di Lusaran KWFM ini barusan penampilan dari Dea dan Abawa Cim. Apa kabar Dea? Baik. Baik ya, sehat ya. Sehat. Ini lagunya siapa Dea? Gomblo. Gomblo ya. Kapan mengenal lagu ini? Kok kan Gomblo itu udah ya mungkin era 80-an akhir orang masih menyimak ya. Sebenarnya kan dia usianya masih ya muda lah begitu. Kok bisa? Ini judulnya apa tadi? Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Gampang nggak nyanyinya? Lumayan. Lumayan apa? Lumayan susah. Gampang. Lumayan susah. Gampang-gampang susah kali ya. Iya. Gampang-gampang susah kali bal ya. Karena tadi ada lenggak-lenggoknya ada ya. Ada nada yang kayak cengkok-cengkok gitu. Coba ya. Ba, coba ba. Bisa enggak? Aduh, saya enggak bisa. Ngomong aduh nih, banyak aduh ya. Aduh, makanya suka saya ini, Ba. Biar enggak banyak aduh gitu kan. Gagal celina. Berapa lama Dea mempersiapkan untuk bisa pede lah nyanyiin lagu ini? Latihannya tadi lah. Tadi gitu. Baru tadi sore ya. Wah, baru tadi sore aja udah gini Mbah, apalagi kalau sudah sering kali ya. Iya betul. Kan kebetulan lebih... Abah liburnya cuma hari ini, besok masuk kerja lagi. Oh gitu ya. Berarti yang salah Abah. Liburnya cuma sehari. Cuma jam 4 sore tadi dia datang ya. Lagu kasih. Oke, sedikit tentang Gomblo, Mbah. Kan salah satu penyanyi musisi balada di tanah air ya almarhum Gomblo lah mungkin ya.
Gomlo itu inspirasi buat Abah berkesenian ya. Di planet bumi ini yang Abah gandrungi itu lagu pertama itu lagu Gomlo. Kelas 6 SD Abah udah tergila-gila sama Gomlo. Gomlo. Iya. Sampai ketika Gomlo meninggal, Abah pernah masuk rumah sakit jiwa. Serius banget. Serius. Tanyain istri Abah. Oke, oke, oke. Itu gara-gara saking apanya, Mas? Iya, saking ngefan-nya ke Gomlo. Ini kenyataan ini. Apa sih yang bikin Abah bisa se-ngefan itu ke Gomlo? Banyak orang-orang bilang Abah ngefan-nya itu dari album di radio, padahal Abah dari album Dimensi Antaruang, Kami Anak Negeri Ini, Kebiar Kebar, Berita Cuaca, itu yang membuat Abah cinta lah, cinta begitu. Sekali sama dia. Karena begini, memang kalau secara umum orang taunya Gomlo itu ya di radio. Nah, itu aku dengar. Gitu kan? Ada lagu yang Abah sukai, Dimensi Antaruang. Ada Sasana Santi Antropologi. Bayangkan seorang Gomlo. Kayaknya di planet bumi ini yang menciptakan lagu tentang museum itu hanya Gomlo. Okay. Terus ada lagi kata-kata dari Gomlo itu yang sangat spektakuler. Jarang dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi lain. Semacam kata kalimat apa ya, Romusa. Itu kan zaman itu jarang-jarang ada kata-kata Romusa di lagu-lagu pilih-pilih lain, tapi Gomlo berani mengeluarkan kata-kata Romusa. Dan itu jarangnya. Terus banyak lagi ya, pokoknya Abah ke Gomlo itu sudah kayak ke bapak sendiri gitu. Pertama kali Abah nyanyiin lagu Gomlo tuh lagu apa, Pak? Masih inget nggak pertama kali? Lepen. Iya. Lepen. Bagiku sinar mentari tak seindah yang akhirnya kucing untuk saya dan tai untuk Anda. Jangan nggak saya sih, Pak. Tainya nggak tak saya. Ada musisi di Indonesia yang paling berani itu Gomlo. Gitu bilang ya? Kepada penontonnya itu bangsat. Oh gitu ya. Katakan terima kasih bangsat karena Gomlo itu kepada penontonnya. Itu ya, hanya di lagu kan, bukan bukan secara eksplisit ya, ngomong betul. Ingin menyampaikan itu. Ya. Nah tadi sedikit tentang lagu, tadi judulnya apa, Bah? Saya lupa. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Apa yang tersirat lah mungkin di lagu ini, Bah? Tadi sih kita udah nyimak, tapi paling tidak versi Abah lah yang bisa di. Uniknya lagu ini apa? Uniknya lagu ini Gomlo mencoba menggali tentang lagu ini di kalimat Upik Mungil. Yeah. Upik Mungil. Iya, kan? Terus ada lagi dari Riang-riang Gerombang. Terus ada lagi, pokoknya menceritakan tentang generasi muda itu ingin mengatakan bahwa mereka sesungguhnya mencintai Indonesia. Harus seperti apa kami mencintai Indonesia. Makanya tadi diakhiri dengan pertanyaan, salahkah aku andai kata aku cinta Indonesia. Andai kata aku cinta Indonesia. Iya. Karena memang ini menceritakan tentang mungkin kegelisahan anak negeri ya. Iya, kegelisahan Gomlo itu. Jadi harus seperti apa ini ketika itu zaman Orde Baru ya, zaman ya. Soeharto kalau nggak salah. Era, berarti tahun 80-an kali ya, Pak ya? Atau tahun 90-an akhir? Awal? 87 kalau nggak salah. 87 masih Orde Baru masih kuat kan begitu waktu itu ya. Dan salah satunya mungkin terlahir lagu ini ya. Iya, di album kami Anak Negeri Ini, album balada Gomlo yang tidak dikomersilkan. Setelah album kami Anak Negeri Ini, baru album Kugadaikan Cintaku di radio apa itu tidak edan, apel, dan 5 lagu yang komersil. Nah komersil lah ya, komersil, sehingga ya namanya komersil, banyak orang yang kemudian hafal Gomlo itu ya lagu-lagunya ya, seperti itu. Ya. Gitu kan, padahal kalau didalemin ya seperti tadi. Dari juga. Album ke-10 sampai ke-1 ke Dimensi Antaruang itu padahal lagu-lagunya Masya Allah. Ini, Bah. Kalau Abah sendiri sebagai salah satu yang mengagumi lah karya Gomlo begitu ya. Yang lagu-lagu komersilnya suka dibawain juga enggak sih, Bah? Kayak tadi di radio misalkan atau enggak? Ketika Abah ngamen di
Simpang Dago, dulu dipanggilnya Kosim ya. Yeah. Apa itu di Bandung Koboi Simpang. Kosim dipanggil. Koboi Simpang. Padahal di rumah dipanggilnya Dindin. Dindin apa? Iya, nama kan Muhammad Saifuddin dipanggilnya Dindin. Oh, kirain ya. Ada singkatan juga. Enggak, tanya Kosim, Koboi Simpang. Simpang Dago. Apa tanya saya dong siapa nama ini? Siapa Bang Martin? Abel, Bang. Abel apa singkatannya? Anak belokan. Belokan. Tanya saya Bang. Koboi Simpang. Akum. Aku nggak mau lah. Tikungan. Ya, ya, lanjut lah. Abah suka ngebawain lagu waktu itu, lagu ya paling yang komersil aja, Apel, Timbuk Blues, Kim Kim Blues, yang untuk lagu untuk nyanyi-nyanyi waktu ngamen itu. Gitu ya. Tapi berarti sekarang udah jarang ya, kalau yang komersilnya? Bisa juga. Kenapa, Pak? Kenapa jarang dibawakan? Apa ada pergolakan batin, wah ini terlalu komersil? Oh enggak, apa okay. Kalau dipinta lagu Iwan Fals, kalau dipinta lagu Gonglo, suka sekali apapun yang pokoknya lagu Gonglo, nah itu mah insta. Ada yang WA ke saya, Bang, katanya ya. Coba kalau memang benar, coba sedikit aja tentang di radio itu. Lagunya? Lagu di radio? Ya. Di radio, ayo. Kita kur ya. La 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 la. Ayo, apa yang nyanyi? Tiga, empat. La 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 la. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Telepon di rumahmu, sedang apa sayangku? Ku harap engkau mendengar dan katakan rindu. Potong, boleh lah ya. Ini kalau yang ini mungkin dulu serang gawe pada ngeh. Iya, pasti pasti. Nah, ini tahun udah booming tahun. Saya SD itu bar di radio-radio memang diputerin. Hampir boleh dibilang menerwakili ya, mewakili ya. Orang-orang radio bahwa wah, ini dia lagunya. Iya, gitu, kan. Radio. Kan luar biasa sekali. Oke. Ya. Dulu serang gawe FM, kita masih menunggu yang sudah ada sih yang kirim beberapa puisi. Nanti habis ini kita akan bacakan sekaligus mungkin nanti. Ada Bang Ian satu lagu mau lagi mungkin. Nanti atau sekarang? Sekarang. Nanti aja mungkin kali. Oh, nanti ya. Habis. Nanti terakhir lagu Balada Binika. Boleh, siap. Kur. Terima kasih dia Bocim, nanti kita akan balik lagi ya. Untuk sekarang ke WAP tentunya yang sudah ngirim puisi juga terima kasih. Iya. Nanti kita akan coba putarkan lagi. Dengar benar. Sambara.